depannya. Okey ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada wari-wari sekalian ya, terutama generasi muda ya. Generasi muda yang tak sempat melihat Malaysia layak dua kali ke Olimpik dan Malaysia menang pingat gangsa Sukan Asia 1974. Maksud label Asia tu ialah mereka diberi pengiktirafan pengiktirafan di peringkat Asia walaupun zaman tu tidak ada tidak ada macam sekarang kan anugerah bola sepak Asia kan. Okey, Ballon d'Or dan sebagainya, tetapi mereka diberi satu pengiktirafan dipanggil menyertai satu pasukan yang dinamakan sebagai Asian All-Star Team. Team ni wujud kali akhir team ni wujud akhir tahun 80-an jadi team Asian All-Star. Jadi dalam team Asian All-Star ni ada pemain-pemain dari Korea, dari Kuwait, dari Arab Saudi dan dari Malaysia. Jadi antara pemain-pemain yang pernah dipanggil menyertai Asian All-Star Team ni selain Mutadari, Chin An dan Arumugam ialah Azizul Abu Hanifah, Dola Saleh dan Zainal Abidin Hassan. Kalau tak salah lah. Jadi itulah pengiktirafan kepada pemain-pemain kita satu masa dahulu. Jadi macam sekarang ni, oleh kerana sekarang ni dah ada anugerah bola sepak Asia dan sebagainya, maka tidak relevan lagi lah team Asian All-Star ni. Lagipun team Asian All-Star ni tidak boleh bermain apa-apa kejohanan bola sepak antarabangsa sebab dia tak mewakili negara. Kan? So kita lihat macam sekarang ni, kalau kita lihat pemain-pemain kita sekarang, mana ada yang level Asia kan? Vitori adalah Sapawi, Rasid pernah masuk dalam senarai first 11 Asia bawah 23 kan. Tapi kita pun tahu Sapawi sekarang macam mana game dia, macam mana prestasi dia, bagaimana prestasi